Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, sehingga pada kali ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka syiar dakwah Ramadan di awal bulan suci Ramadan pada tahun ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman berarti orang yang meyakini bahwa di balik perintah puasa ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Insya Allah, ketika orang-orang beriman ini dipanggil oleh Allah, dan mereka jelas akan merasa terpanggil dan merasa ringan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh dimulai pada hari ini. Karena apa? Karena orang beriman telah dijanjikan oleh Allah bahwa mereka yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan mereka akan meraih predikat takwa. Predikat takwa ini adalah predikat kualitas mukmin yang tertinggi. Karena ini merupakan bekal yang akan mereka bawa di kampung akhirat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Dan berbekallah kamu sekalian, sebab sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kepadaku, wahai ulul albab. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam bulan suci Ramadan ini, kita harus hiasi iman ini dengan amal soleh, dengan amal-amal kebajikan yang banyak sekali kalau kita ingin melaksanakan di bulan suci Ramadan ini dengan penuh keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan tempat kembali yang sebaik-baiknya. Apakah amal-amalan itu? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka yang terbaik bagi kita adalah
banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Banyak kebaikan di dalamnya. Bukan itu saja. Di bulan suci Ramadan disebutkan bahwa doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka sudah sepantasnya kita banyak berdoa. Berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk tetangga kita, dan berdoa untuk negara kita, agar negara kita aman, damai, tentram, bahagia. Ma'asyiral muslimin, jemaah rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini, hendaklah kita banyak melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Sebab Allah berjanji, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Mujadalah ayat 9, Yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma daraja. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu setinggi-tingginya. Oleh karena itu sangat relevan di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak melakukan kajian-kajian ayat-ayat suci Al-Quran. Kita kaitkan dengan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat kita. Maka kita akan mendapatkan secercah solusi-solusi hidup yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sebenarnya predikat takwa bukan hanya disematkan oleh Allah kepada kita, tetapi predikat takwa itu adalah bersandar pada kualitas insaniah, kualitas kemanusiaan, hasil binaan bulan suci Ramadan selama satu bulan penuh. Sehingga orang-orang hasil didikan Ramadan ini, maka dia akan dapat berperan di tengah masyarakat dengan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat sekitarnya. Demikian tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.